Gita Hermanda melaporkan dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Yasmin Atania dari Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, Partai Perindo bersiap menghadapi pemilu 2024. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini terus melakukan konsolidasi dan memperkokoh struktur organisasi. Setiap kader Partai Perindo diwajibkan rutin turun ke masyarakat. DPW Partai Perindo DKI Jakarta menggelar pelantikan dan musyawarah kerja wilayah guna mempersiapkan pemenangan partai pada pemilu 2024 mendatang. Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini, DPW Partai Perindo DKI Jakarta membahas 4 agenda penting. Di antaranya persiapan verifikasi faktual, konsolidasi pengurus dan kader, merumuskan program partai serta strategi pencalegan. Kerwil ini tentunya diharapkan menghasilkan keputusan-keputusan bagaimana caranya memperoleh kursi yang banyak melalui DPW DKI Jakarta, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Semoga Partai Perindo semakin solid, semakin eksis, semakin memberi manfaat bagi masyarakat Jakarta dan bisa bersinergi dengan semua partai politik yang Jakarta membangun persatuan kesatuan bangsa, merawat kebinekaan yang ada di Jakarta. Hasil dari Muskerwil DPW Partai Perindo DKI Jakarta diharapkan dapat diaktualisasikan untuk meraih target 3 kursi di DPR RI. Partai Perindo akan menjadi wadah bagi masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan di ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.